Pemerintah melalui Kementerian BUMN membuat sentra vaksinasi COVID-19 di Gelora Bung Karno sebagai langkah mempercepat proses vaksinasi di Indonesia. Saat ini vaksinasi khusus bagi warga DKI Jakarta. Kementerian BUMN menggelar vaksinasi tahap pertama di GBK sejak 8 Maret hingga 10 Mei 2021. Selain diperuntukkan bagi pelayan publik dan karyawan anak perusahaan BUMN, program sentra vaksinasi COVID-19 juga melayani lansia yang diprioritaskan untuk warga dengan KTP DKI Jakarta. Kementerian BUMN menargetkan 5.000 orang untuk divaksin setiap hari. Untuk menghindari kerumunan dan antrean, Kementerian BUMN menyiapkan ruang tunggu di lahan parkir depan gedung Istora. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Kayak kemarin kita ada sekitar gagal itu sekitar 100-200-an ada gagal. Karena tensi mungkin. Tapi kalau misalnya tensi, itu kami kasih kesempatan dia datang lagi. Tapi kalau ada penyakit lain misalnya enggak, itu kami tolak. Oh beda, ada. Jadi kita di dalam itu ada yang bilik-bilik. Jadi mereka yang perempuan khususnya pakai bilik-bilik. Yang pakai hijab kan buka-buka, nggak nyaman kan. Itu ada. Kemudian kita juga siapkan semua untuk mereka, ruang ICU-nya ada.